Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik suara. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Kayat Subrata, reseller Red Babon. Ketemu kembali di channel Bang Jai Belajar Mancing ya. Jangan lupa like, share dan komen di channel Bang Jai Belajar Mancing, serta tetap jangan lupa subscribe, paling penting ya. Ya, saya di sini akan memperkenalkan produk-produk Red Babon untuk menghadapi cuaca kemarau atau cuaca panas. Mungkin sering dibicarakan juga ada yang bicara terik, ya. Ya, ini ada beberapa varian yang memang sudah kita persiapkan. Yaitu diantaranya kembang gurun, ya. Ini kembang gurun. Terus Mas Tombro, ya. Ini Mas Tombro. Mas Tombro, terus Duren Musaki, ya. Kalau perhatikan, ini untuk cuaca-cuaca yang normal, Duren Musaki, lalu pisang merah, ya. Ya, ini pisang merah special edition, ya, ini untuk musim kemarau juga. Lalu gulali, ya, ini gulali. Lalu abu doger, ya. Abu doger juga untuk cuaca normal sama. Abu doger. Nih, abu doger ya. Untuk cuaca normal. Lalu kita perkenalkan itu ada 6 varian ya. 6 varian yang perlu perhatikan untuk musim kemarau. Saya ulang kembali, kembang gurun, Mas Tombro, Duren Musaking atau Duren Usar Musaking ya. Pisang merah SE, gulali dan abu doger. 6 varian itu perlu diperhatikan untuk cuaca panas. Kemudian masih ada lagi yaitu lemon coklat, pisang ambon plus plus itu bagus juga ya untuk cuaca terik, cuaca panas tuh masuk ya. Lemon coklat, fishbon plus plus itu sama dengan pisang ambon special edition. Sama pisang merah SE sama dengan fishbone plus plus sama juga untuk musim panas ya. Lemon coklat juga sama, berarti 8 varian, perhatikan itu. Lalu kita perkenalkan produk-produk yang hasil upgrade ya, produk-produk hasil upgrade dari Red Babon. Yang pertama yaitu tarantula. Nih, tarantula ini hasil mixing 3 dimensi dari Red Babon. Jadi yang selama ini para pemancing sering mengatakan mixing 2 atau 3 dimensi, ini Red Babon saat ini sudah punya varian-varian yang hasil mixing secara bahan-bahan. Isi di dalamnya itu sudah hasil mixing ya dari 3 dimensi. Tarantula salah satunya, ini ada aroma blenok tipis dan aroma sari buah-buahan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ini sangat baik ya, dan amisan pun sudah sangat komplit di dalamnya. Lalu berikutnya adalah merah delima. Merah delima ini variannya sangat, isinya sangat komplit ya. Ini dari green strawberry ya, terus pomegranate ya, ini isinya ada pomegranate-nya juga. Jadi darah merah delima ini sangat aromanya khas dan komplit. Ini juga hasil varian atau mixing 3 dimensi ya. Lalu jeruk medan ya, ini aromanya khas, aroma jeruknya sangat khas, tetapi ada mixing di dalamnya dengan varian-varian lain sama 3 dimensi juga. Ini sudah lengkap isi di dalamnya. Lalu Duren Musaking ya, atau Duren Usar Musaking, ini juga varian dalamnya sangat komplit dan aromanya sangat tajam ya. Jadi sangat khas aromanya. Lalu Bolu, Bolu plus plus, ini Bolu plus plus ya. Ini aromanya, aromanya sangat, wanginya enak banget, kalem, aroma karamelnya sangat tajam ya. Oke, terus saya pastikan juga untuk mereview kembali beberapa produk yang bisa di mixing dengan Deo Plus Plus. Ini laporan daripada konsumen atau para pengguna SRM Babon. Mereka sudah menggunakan sistem mixing Deo Plus Plus ini dengan berbagai varian di Red Babon ya. Saya contohkan ya, yang sudah terbukti dan teruji, bahkan hasilnya bisa rata-rata alhamdulillah
mereka mendapatkan bonus dalam artian juara atau ngamplop ya. Memang banyak faktor, tapi salah satunya adalah faktor pendukungnya SM juga ya. Ya, varian ini banyak yang masuk, salah satunya ya ini agak sedikit banyak ya yang masuk IW Extract dan DU++. Sangat bagus sekali, sangat baik sekali ya. Lalu ini DU++ dengan anggur hijau juga sangat masuk, bagus sekali ya untuk di mixing. Lalu DU++ dengan melon ekstrak ya, ini sudah terbukti hasilnya dan sudah teruji juga ya, rata-rata mendapatkan bonus yaitu amplop ya. DU++ dengan abu doger, nah ini juga pernah bahkan sering ya, akhirnya pada ngamplop juga nih abu doger ini sering juga ya. DU++ dengan abu doger, lalu DU++ dengan kembang gurun ya, DU dengan kembang gurun, DU++ dengan pancasona bisa dan hasilnya juga bagus ya. DU++ dengan gulali juga hasilnya memuaskan ya. Bentar, ini gulali ya. DU++ gulali ya. Tadi sudah direview gulali untuk musim kemarau. DU++ ini untuk segala cuaca. Jadi sangat baik jika disatukan atau dimixing ya. Dan lain-lain. Terakhir yang biasanya paling sudah paling terkenal DU++ mix pandan musar ekstra. Ini dimain Galatama, Galapu, pelampungan biasa, ini sudah teruji dan terbukti ya. DU++ nih pandan usar ekstra ya. Medianya pelet, media ongol, media umpan putih, umpan kuning masuk semua. DU++ mix pandan usar ekstra ya. Untuk pecinta Galapu, Galatama, Glosoram ini sangat cocok ya. Oke, untuk sistem mix tadi, perhatikan sistem mix tadi. DU++ pastikan di bawah ya dosisnya, dan yang lainnya di atas. Perhatikan untuk dosis di siang hari dan malam hari. Yang dimainkan dosisnya adalah mixing yang satunya lagi. Katakanlah misalkan DU++ dengan gulali ya, DU++ dengan gulali. DU++ nya 4 tetes, gulalinya 7 tetes. Umpan 100 sampai 150 gram. Media umpan putih, kuning, apa saja silahkan masuk ya. Itu main siang. Kalau main malam, ini tetap 4 tetes, DU++ nya gulalinya jadi 9 tetes ya, yang naik ini dosisnya untuk main malam. Jadi perhatikan dosis ya, dan perhatikan juga masing-masing wilayah kadang-kadang beda-beda. Ini hanya semacam dosis dasaran atau dosis standar yang biasa kita gunakan. Selanjutnya adalah feeling daripada si pemancing itu sendiri yang harus dijalankan ya. Patokannya adalah keluar aroma SM dari umpan yang akan kita gunakan itu tipis. Aroma SM-nya itu sudah boleh digunakan. Oke, cukup jelas ya. Jadi DU++ ini adalah varian yang sangat netral, masuk ke semua varian Red Babon bisa dimixing. Dan di sini ada perangsang yang sangat khusus, tidak ada di varian lain. Hanya ada di sini. Kenapa? Makanya harganya beda di antara yang lain. Ini paling tinggi secara harga dibandingkan SM Red Babon lainnya. Karena ada perangsang yang khusus di sini yang tidak bisa saya sebutkan ya. Itu rahasia perusahaan, mohon maaf. Tetapi ini yang paling beda ya. Ini seperti tanam perangsang khusus dan ada aroma-aroma khusus di sini yang tidak ada di aroma-aroma SM Red Babon lainnya. Itu. Makanya ada para calon konsumen sering menanyakan kenapa di urus harganya paling mahal. Rahasianya dari situ ya. Jadi mohon pengertiannya. Intinya di urus plus kenapa harganya paling tinggi dibandingkan yang lainnya, karena ada itu ya. Oke, poinnya adalah di situ. Oke, mungkin saya rasa cukup. Dan kami mumpung ini masuk dalam bulan suci Ramadan, kami dari segenap kru Red Babon, dari mulai owner Pak Joni Brojo ya, atau bisa dikatakan Abah Joni Brojo atau Papi Joni Brojo ya, dan saya Ed Subrata selaku resellernya dan reseller-reseller yang lainnya, mohon maaf lahir dan batin
dan kami mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima dan dilipat gandakan, ya. Bagi yang beragama muslim, tetap melaksanakan puasa, dan semoga puasa kita diterima, amal kebaikan kita juga diterima di bulan puasa ini, atau di bulan Ramadan ini, ya. Mungkin kami itu yang bisa saya sampaikan sementara ini, dan memang tidak ada perlu pertanyaan ataupun perlu komunikasi lanjutan, silakan hubungi WA saya. Nanti ada tertera di bawah, ya, saya sebutkan juga 0858-9063-7089. Itu langsung WA dengan saya, ya. Silakan hubungi WA saya, insya Allah 24 jam on, ya. Kalaupun nggak on, ya mohon maaf, mungkin nanti pas on, nanti baru saya jawab, ya. Mungkin itu aja dari saya terasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.